Sebelum kasus kecelakaan Gaga Muhammad masuk ke dalam persidangan, rupanya keluarga Laura Anna sempat meminta ganti rugi. Ganti rugi yang diminta yakni berupa uang sebesar 12,5 miliar rupiah. Seusai sidang di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021, kakak Laura Anna, Greta Irene, membeberkan alasannya. Menurut dia, penggantian uang tersebut untuk masa depan Laura Anna hingga 60 tahun. Namun, takdir berkata lain, Laura Anna telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Sampai Laura umur waktu itu 60 tahun. Kan dihitung Laura umurnya sampai 60 tahun. Per hari Laura butuh beberapa, yaitu yang mereka bayar sampai Laura umurnya 60 tahun, kata Greta Irene, dikutip dari kompas.com. Ia menambahkan, perhitungan itu sudah termasuk dengan inflasi dalam jangka waktu tersebut. Dihitung dengan inflasi uang ya, karena uang makin lama ada inflasinya dalam jangka 60 tahun itu, tambahnya.